Halo guys, welcome back to Official Complete Solar. Bersama Aldi sini, kali ini kita berada di segmen New Release. Bersahabat orisinil, terkini Complete Solar. Up to the tokonya orisinil, kualitasnya terkini, barangnya Complete Solar saja. Oke, dan di new release kali ini kita ada kedatangan produk terbaru dari Samsung. Ada Samsung Galaxy A52 5G. Yang pertama kita bakal bahas ke bagian bodinya atau dimensinya. Punya ukuran 159,9 dikali 75,1 dan ketipisannya 8,4 mm. Punya build kulit yang lumayan keren dengan Gorilla Glass 5 di bagian depan dan menggunakan bahan plastik atau polikarbonat di bagian belakang. Kemudian kita bahas ke bagian layarnya, memiliki panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz dengan ukuran 6,5 inci. Memiliki resolusi Full HD Plus 1080x2400 pixel dan punya kerapatan layar yang lumayan keren, yaitu 407 ppi density. Selanjutnya kita bahas ke bagian platform, dia pakai chipset Snapdragon 750G 5G dengan fabrikasi 8 nm. Dibantu dengan varian memori yang cukup besar, diantaranya 6GB RAM dengan 128GB internal storage, kemudian 8GB RAM dengan 128GB internal storage, dan 8GB RAM dengan 256GB internal storage. Kemudian ke bagian kamera, dia juga lumayan keren juga. Untuk kamera belakangnya, dia punya quad kamera dengan kamera utama 64MP, kemudian kamera ultrawide 12MP, kamera makro 5MP, dan kamera depth of field 5MP. Wah, anti 2MP ya. Nah, untuk kemampuan perekamannya sendiri, dia udah sampai 4K di 30fps, 1080 sampai dengan 60fps, dan udah dilengkapi dengan sensor Gyro Ace untuk stabilizernya. Kemudian ke bagian kamera depan, dia punya single kamera dengan 32MP yang udah cukup besar pastinya, dan dia juga udah bisa rekam sampai dengan 4K di 30fps dan 1080 di 30fps. Kemudian ke bagian fitur-fitur komunikasi yang lainnya udah lengkap banget, seperti WiFi, Bluetooth, GPS. Kemudian dia juga udah pakai USB Type-C dan pastinya dia punya NFC. Kemudian ke bagian sensor, dia udah pakai under display fingerprint karena dia udah pakai Super AMOLED ya guys. Dan spek terakhir yang bakal kita bahas adalah baterainya. Dia punya 4500 mAh baterai dengan fast charging 25W yang katanya bisa charge 50% dalam waktu 30 menit. Nanti kita bakal coba aja di reviewnya ya guys. Dan untuk bocoran harganya sendiri, Samsung Galaxy A52 5G ini bakal dibanderol dengan harga 6 jutaan. So, untuk info yang lebih pastinya kita bakal tunggu dari pihak Samsung mengumumkan secara resmi ya guys. So, untuk video kali ini cukup sekian. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel Official Complete Solar biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru seputar dunia gadget guys. Okay, see you next time and goodbye.